Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk hadir menyelinap masuk PN melalui PAS untuk menghancurkan PPBM. Bertindak sebagai kuda Trojan, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mungkin telah menyebabkan keruntuhan bersatu dan keretakan semasa dalam Perikatan Nasional PN menurut beberapa catatan di platform X. Sama ada dakwaan ini benar atau tidak, netizen sedang bersiar-siar bersama Dr. M di platform media sosial. Setengah pengguna berkata Dr. Mahathir memiliki PN melalui PAS untuk memusnahkan gabungan itu dari dalam kuda Trojan. Walaupun pengguna YB perpaduan tidak memberikan sebarang butiran lanjut, pengguna lain memperluaskan andaian tersebut. Bagi setengah pihak, PN membayar harga pengkhianatannya terhadap pengundi pada 2020 apabila mereka membantu ahli Parlimen Bersatu melompat dan membentuk kerajaan pintu belakang, dan mereka menambah bahawa Dr. Mahathir menggunakan PN baru-baru ini melalui PAS untuk mendapatkan sokongan terhadap agendanya. Seorang lagi pengguna berkata ini adalah kuasa Dr. M. Dia boleh memecahkan parti pakatan seperti yang kita lihat di dalam sejarah politik yang panjang. Ramai pengguna yang membalas kiriman itu nampaknya telah belajar cara menyindir seperti mentor Dr. Mahathir. Mereka berpusing-pusing menyatakan Dr. Mahathir adalah negarawan sebenar dan akhirnya beliau membantu Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Perpaduan. Perkara yang mereka nyatakan ialah Bersatu semakin lemah dengan ahli parlimennya pergi menawarkan sokongan kepada PM dan Dr. Mahathir telah mempercepatkan penghijraan. Muhyiddin pengkhianat sebenar, kata Dr. Mahathir. Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah pengkhianat sebenar kerana beliau mendapat yang paling banyak daripada gerakan Sheraton, kata Tun Dr. Mahathir Mohamad. Memetik frasa Latin, cui bono, yang bermaksud siapa yang akan mendapat manfaat daripada sesuatu keadaan, katanya Muhyiddin telah cuba mengaitkannya sebagai pengkhianatan.